warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah di Monumen Gangga Opangka Jini Sidrap. Setelah pemerintah daerah Kabupaten Sidrap melakukan pemugaran di Monumen Kebanggaan Kabupaten Sidrap ini, nah kita coba lihat bagaimana wajah baru dari Monumen Gangga. Ya, seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah wajah baru dari Monumen Gangga Kabupaten Sidrap setelah dilakukan pemugaran. Nah, di bagian sini terlihat sudah dicat ya sedemikian rupa, dan patungnya dicat warna keemasan identik dengan patung-patung bersejarah, dan juga bagian dari monumen itu sendiri diwarnai dengan warna merah, putih, hijau, dan kombinasi biru. Sementara kolamnya juga sementara sudah dilakukan perbaikan ya, walaupun sementara belum rampung dan tentunya belum terisi air untuk di kolamnya ini. Nah, kita lihat lagi bagian-bagian yang lain. Sekarang saya sudah di bagian atas dari monumen. Nah, di bagian atas ini kita dapat melihat relief dari perjuangan Laskar Ganggawa di sini, dan di bagian sebelahnya terdapat nama-nama pimpinan pejuang kemerdekaan ya, yang di sana terlihat ada nama Andi Cami, Laci Laleng, Andi Sululipu, Ahmad Taufik, Andi Tako, yang nama-nama tersebut tidak asing kita dengarkan karena memang di beberapa wilayah dijadikan nama jalan seperti itu. Nah, sementara di sebelah sini terdapat nama-nama jenazah pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang berada di kompleks monumen ini, mungkin dimakamkan di sini ya, seperti itu. Ya, nah setelah di bagian atas dari monumen, kita lihat lagi bagian-bagian yang lain. Ya, masih di kompleks monumen Ganggawa Pangkat ini. Nah, ini adalah tampak bagian belakang dari wajah baru monumen Ganggawa. Nah, di sebelah selatan atau di bagian belakang dari monumen ini terlihat logo dari Kabupaten Sidrap ya, dan juga di pintu sebelah, bukan pintu ya, di jembatan sebelah selatan atau bagian belakang dari monumen. Nah, terdapat sebuah pintu ya, bukan pintu rahasia sih sebenarnya. Nah, ini adalah pintu di mana di dalam terdapat ruangan yang membentuk bulat atau dia mengelilingi, dan rencananya di sana akan dipajang foto-foto peninggalan atau sejarah-sejarah atau mungkin boleh dikatakan museum mini nantinya yang akan di simpan di sana. Nah, sebelum ke sana juga terdapat ada dua patung atau relief yang menggambarkan mungkin ciri khas orang Bugis Sidrap. Nah, yang sebelah ini perempuan dan sininya laki-laki. Ya, kita thanks sekali ya. Kebetulan pintunya lagi terkunci. Jadi mungkin next time kita ajak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat apa sih perubahan yang sudah dilakukan di dalam, atau mungkin sementara masih tahap renovasi ya, seperti apa. Dan ini sebelumnya belum rampung 100%,
Ini sekitar kalau dari pantauan kami ini sudah mungkin 90%, walaupun di beberapa bagian kembali dibangun satu tempat yang adem untuk istirahat. Jadi seperti itu mungkin gambaran wajah baru dari Monumen Gangga Wapang Kajeni Sidrap.